pakai jelas tanpa muka. Aku mau membuat suatu makanan, yaitu nasi goreng. Oke, aku mau ambil nasi. Bentar ya, guys. Ini nasi goreng telur. Secukupnya, seberapa nasi yang kalian mau. Oke, aku segini aja cukup. Ini mah lebih dari cukup. Terus habis itu siapkan juga sawi. Dikasih sayuran, guys. Oke. Yang pengen tahu, nasinya tuh segini. Segitu, guys. Oke, selanjutnya ambil cabe sama ini. Ambil cabe sama siapkan juga cabe sama bawang merah, bawang putih. Kita ambil secukupnya, seberapa kalian mau. Kalau kan sedikit, jadi cuma pakai dua bawang merah sama satu bawang putih. Udah, ini masakan ala anak kos. Ambil cabe. Cabenya aku kan suka pedes, jadi aku ambil 1 2 3 4 6. Nah. Enggak usah ditonton. Ini mah video enggak jelas. Oke, bentar. Aku siapin. Ini cabenya aku cuci dulu. Oke, cuci dulu. Cuci, cuci, cuci. Cuci, cuci. Cuci. Udah. Setelah itu, kita biarkan dulu. Nah, setelah itu kita cuci sawinya. Sawinya dicuci. Kita potong-potong sawinya. Nasi goreng pakai sayur. Ini dah. Terus setelah itu siapkan cobek buat ulek ininya, cabai dan bawang merah, bawang putih. Ini masakannya sangat simple banget 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 banget, dan bahannya mudah, cuma nasi sama cabai sama ini telur. Pokoknya bahan yang ada di rumah mudah banget. Masih gabut sebenarnya, daripada gak ngapa-ngapain, ya udah bikin konten, tapi kontennya nggak jelas. Oke, setelah itu kasih garam secukupnya, sesuai selera, cukup. Udah, setelah itu di ulek, haluskan. Bentar ya, aku push dulu. Ulek.
itu mari kita masukkan ke wajan. Nah, itu kita panaskan minyaknya. Minyak kita panaskan. Apa yang diaduk? Kita masukkan bumbu yang tadi kita udah ulek-ulek. Tercium bau harumnya. Oke, sebentar. Aku mau ambil telur. Itu kita masukkan telurnya. Bentar. Lihat, kita orak-arik. Kita masukkan nasi. Bentar ya. Jatuh deh. Masukkan nasinya. Dan juga sawi-sawinya. Yang tadi terus kita kasih baunya sangat menyengat. Kita kasih saus tiram sedikit aja. Ini ala aku. Terus kita kasih sambal. Terus kita kasih saus secukupnya. Nah, itu kita kasih kecap. Kita aduk-aduk. Dulu.
dan akhirnya sudah jadi. Ini dia nasi goreng, enak banget. Udah cobain rasanya gimana? Mantap.